Kaki kiri kasih kedaruratan bencana BPBD Kabupaten Kediri, Johan Marasponda, terjebak dalam pasir isap. Peristiwa ini terjadi saat ia melakukan sidak tambang pasir di lereng Gunung Kelut di Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, Rabu sore. Upaya evakuasi petugas dengan cara menarik kaki Johan pun gagal dilakukan. Setelah menggali lebih dalam, petugas akhirnya berhasil membebaskan Johan dari jebakan pasir isap. Sidak dilakukan tim gabungan di penambangan galian C liar di lereng Gunung Kelut karena adanya laporan masyarakat tentang maraknya penambangan liar di wilayah tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia.